emas bullish, koreksi atau melanjut, harga emas USD berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bullish. Jika pergerakan emas USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1813,73 sampai 1904,68, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1952,05. Sebaliknya, waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1813,73, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1890,05. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.